5 ambil lah. Halo bro, ini kita mau mancing di Sungai Batanghari. Baru nyampe nih dengan para kru. Nih ada si Om Dedek. Gimana kita nih Om Dedek? Kita di ujung Jambi nih, Mas. Ujung Jambi, cuaca panas. Mainnya jauh hari ini. Main jauh. Tadi rencananya mau sekalian nyari nelayan yang bisa bantu-bantu ngumpulin ikan hias. Rumahnya dekat sini. Tapi orangnya lagi nggak ada, lagi kita mancing-mancing nih. Sama si ini Om Nanda Cupang namanya. Dia channelnya namanya Om Nanda Cupang apa? Canon Beta. Cupang Beta Mada. Canon Beta Mada. Dan memang mada sekali dia orangnya. Tapi hari-hari dia dipanggil sebagai Sabui Kusui. Bukan Sabui Kusui dah. Ini karena rambutnya yang seperti sabut kelapa. Cekalidu. Aduh. Dan itu sama sama Daman. Beliau itu pemancing lama lah itu. Selain mancing ikan, mancing apa, Daman? Jenis ikan lah, semua jenis ikan. Semua jenis ikan ya. Ya, termasuklah ikan. Ikan nurjana. Ikan pauji. Oke bro, kita siap-siap dulu bro. Kita prepare untuk mancing di Sungai Batanghari. Rencananya mancing udang dan berbagai macam jenis ikan lah. Baik untuk konsumsi maupun untuk dipelihara. Oke bro, kita lanjut. Nah bro, walaupun cuaca panas, kita coba melempar sepancing dua pancingnya bro. Seperti biasa. Nah, kebetulan siang ini kita memancing dari atas jamban permandian di desa ini. Ini banyak sekali ini tempat-tempat nyuci dan tempat mandi warga. Ini ada perahunya di sini. Kita coba di sini aja. Ini kita lempar agak ke tengah. Coba di situ ya, bro. Lumayan kencang. Ini itu lagi. Ya. Lumayan dalam dan lumayan deras airnya, bro. Dalam nih, Daman. Lumayan. Dalam ya? Wah, lumayan, bro. Lumayan dalam nih, bro. Kita pasang kelincingan ya. Supaya tahu kita dapat. Wuih, Om Dedek langsung dapat. Ikan apa? Udang? Hah? Bawang tikus. Nah, Om Dedek langsung dapat bawang tikus di situ, bro. Yo, coba kita periksa ini, bro. Kok kayaknya dapat? Enggak. Bro, akhirnya kita nyebrang karena di seberang sini tidak banyak penghasilan yang didapat kecuali si Om Dedek. Dapat apa Om Dedek? Bawang layang bro. Enggak mau dipelihara tuh?
ada nanak cuci. Kopi lah. Kopi lu. Dan ini ada kopi sama si nanda cupang. Nih kita nyebrang ke sana tuh. Mantap. Yo. Tidak mancing sungai. Tidak, mancing siko lah. Mancing-mancing ringan ya. Ah, kita sampai di seberang, bro. Tuh, bro, kita pasang di situ pancingnya 3. Terus si nanda cupang ada di atas sana. Nah, ini harake hilir. Si Om Dedek ada di hilir sana. Kayaknya udah strike. Bukan? Oh, bukan kayaknya. Kita periksa yang satu ini, bro. Nah, dapat, bro. Dapat ikan apa? Apa udang, apa ikan? Kayaknya dapat barusan. Wah, nih. Masih melawan, bro. Tadi udah agak bunyi-bunyi dia. Udang, bro. Ternyata di sini ada udang. Ini, bro. Nah, dapat udang. Udang bermata yang sangat indah, bro. Ini masih kecil ya, tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah, akhirnya strike udang juga. Oke, bro, dia makan diam rupanya. Oh, ini, bro, bergoyang-goyang nih tadi, bro. Oh, ini. Kayaknya strike nih, bro. Strike apa nih? Dapat bro. Kenapa ini? Wih, ikan juara, bro. Juara, bro. Nah, juara, bro. Nah, waduh, jatuh lepas. Nah, ini, bro. Juara. Ini. Lendirnya sama apa patilnya tajam. Nah, lumayan. Ini strike kedua saya. Strike pertamanya udang, strike kedua ikan juara. Juara ini patin sungai lah istilahnya. Nah, alhamdulillah, bro. Dia berbunyi gering-gering katanya. Oke, kita lanjut. Itu si Om Dedek di situ strike tilan, bro. Ketilan itu kenapa ya? Kalau ketilan itu nggak tahu ya nama lainnya. Kalau di Sumatera atau di Jambi khususnya, memang biasa disebut tilan. Nah nih, apakah dapat? Kita coba, bro ya. Nah, dapat lagi kayaknya, bro. Ikan kecil, bro. Ikan baung apa ini? Baung tikus atau apa nih? Oke, kita ambil aja lah. Itu ikan hias di tempatnya si Om Dedek. Ada yang bilang ini ikan layang-layang. Oke lah, bro, kita lanjut, bro. Oh, apakah dapat? Wah, ini dapat nih kayaknya, bro. Dapat, bro. Waduh, nyangkut, bro. Disangkutin sama dia. Nah, nih. Nah, nih. Ikannya besar, bro. Oke. Besar ini kayaknya. Nah, plastik lagi, bro. Besar. Oh, dia dapat, bro. Tapi ada plastiknya nih. Kan? Ada ikan jenggot.
disangkutin ke plastik, berdarah nih bro. Nah, ini strike keempat saya bro. Oke lah kalau begitu. Nih, saya tidak tahu bahasa Indonesia nya apa. Ini namanya ikan jenggot kalau di Jambi bro. Ikan jenggot nih. Gagah kan? Oke bro, kita lanjut. Kayaknya kita harus mengakhiri pemancingan ini bro. Kita sore. Cukup sekian lah. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih masih setia berada di channel saya. Beginilah bro, hobi saya sekarang. Tidak bisa sering-sering upload ya. Itu pun paling uploadnya ya mancing, menyalurkan hobi. Tidak bisa setiap hari ngonten karena ada hal-hal lain yang harus saya urus. Perjalanan pulang bro. Kenapa ini Om Dedek? Takut ya. Dia dapat ikan tilan, bro. Ikan tilan nih bisa dipelihara di akuarium nih, bagus nih. Buka harga berapa? Hah? Open order berapa itu?